Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru agama Islam SMP Diponegoro yang pada saat ini bermasalah tentang bermasalah dengan murid kami. Pertama, saya sampaikan untuk mengklarifikasi tentang masalah yang ada. Sebetulnya mulai awal sampai sekarang ini saya akan menyesuaikan dengan kekeluargaan, dengan dimediasi dengan keluarga. Namun banyak teman masyarakat dan dari berbagai macam instansi yang mencium akhirnya terikhus ke sana kemari. Ini juga saya sebetulnya menyayangkan, namun bagaimanapun saya tidak bisa menekan dan tidak bisa menutup, itu saya serahkan kepada yang berwajib itu. Yang nomor duanya, saya akan mengklarifikasi banyak sekali yang salah paham bahwa kejadian kami itu bukan pemerkosaan, namun ini adalah kejadian ada di sekolahan yang pada waktu itu masih dalam keadaan pelajaran. Dan ada salah satu dari murid kami yang berbahasa yang tidak sopan, dengan spontan kami menangani dengan tangan, tapi dengan pembinaan itu. Mohon diklarifikasi, dan saya sebetulnya tidak punya niat untuk melakukan itu, karena seumur saya ngajar ngaji, ngajar di sekolah dan sebagainya, tidak pernah mendengarkan anak yang seperti itu berbicara yang kotor itu, sehingga saya spontanitas melakukan itu. Terima kasih mungkin kepada pihak yang mungkin ikut berpartisipasi untuk memberikan dukungan. Mungkin muril kami memang benar saya sekarang dalam keadaan terganggu ya, baik aktivitas kami di masyarakat maupun ngajar, ini sangat terganggu sekali. Sehingga saya harapkan dari pihak yang berwajib untuk segera menangani kami dengan bijaksana, dengan adil dan bijaksana. Hal kami juga mudah-mudahan diselesaikan dengan baik, kami pun menuruti apa yang dikehendaki oleh yang berwajib juga. Ini yang saya sampaikan. Saya minta doa kepada semua pihak yang sekarang ini memberikan dukungan kepada kami. Saya sangat merasa tertekan karena aktivitas kami, karena semua aktivitas baik di ngaji maupun di mana sangat-sangat terganggu. Mudah-mudahan ini dapat diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.